Pak! Lu lagu! Udah. Pak! Pak! Gimana bro? Oke. Oke guys, jadi tadi itu kita syuting si Brony itu dari CTV. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu kan, itu si Brony galak banget. Nah, sekarang ini kita mau syuting Jack, Bang ya. Iya. Nah, ya. Si Jack ini kalian tahu sendiri kan. Bang Kev, sini Bang Kev. Ya, ya. Aktor kita nih. Gila, gila keren lagi. Halo guys. Lap dulu keringatnya, gila. Ini lu keringat banget. Nah, lu tolong ambil si Jack dalam ya. Waduh, enggak berani gua, Bang. Ah, lu enggak berani. Enggak berani gua. Si Jack, waduh, janganlah. Ngering. Si Jack itu enggak berani ada yang keluarin, Bang. Joshua. Mana mereka? Jo. Joshua. Oh, banget sih Joshua. Kalau si Jack ini memang dia benar-benar ganas sih. Ganas ya. Juta nih, juta ambil dari kanan. Tapi nanti bisa kan abang pegang tang ininya? Bisa. Oh. Juta buat lu. Enggak. Ini. Mus juta, 3 juta, 10 juta punya enggak berani gua. ambil. Geri guys, pokoknya Jack. Kan? Ayo, tahan musuh lo, Pak Jack. Tahan musuh, api batu sama musuh situ. Jadi, gue mau naklukin si Jack. Yes. Gue berani, gue. Ambil itu dulu, kennel box. Kennel box. Kalian satu. Tolong, Bang. Tolong, Bung. Si Jack, kukunya panjang banget nih. Lebih panjang dari ini? Wah, parah. Nggak bisa dipotong, Bang. Gue aja nggak berani potong kukunya, karena pas digigit. Kejadiannya kan gara-gara bersihin kuping, digigit nih. Serem banget si Jack nih. Oh, ini kandangnya masih? Enggak, buat ditaruh di mobil kan? Oh iya, kandang yang kita bawa kan? Iya, kita bawa. Yuk, kosongin tuh, belakang. Satu deret. Kita ikutin. Bentar gitu. Ini Bang, si Jacknya nih. Nih, guys. Mulut dia beringas gak? Yo, ambil itu. Ini pitbull. American Bully. Jack. Tapi udah nurut sama bangsa ya. Iya, mau piara. Nih, dia nih. Gagah banget sih kalau ini lu pegang, coba tes dulu. Yang gigitnya tuh. Udah berapa tahun nih, Bu? Ini. Ini udah 5 tahun kali. Ya. Nanti aja kita ambil stok shot ini. Kan kita pindah satu rumah lagi. Bang, aku mau lihat, Bang. Aku lihat belakang boleh. Oh, boleh nih lihat. Ini situ aja. Suruh lepas, yo. Enggak, ambil. Lepas. Benar dia. Ambil. Has, gigi jangan lu. Jangan lu gigi. Tuh. Dia kalau di udah gigit nggak bakalan tuh toke mah kenapa-napa. Nah, tapi kalau gue yang pengen nggak bakal gigit. Hey Jack, hey Jack, wah dia udah lucu banget sih, gila deh, dia nggak ngedenger omong guru. Hey Jack, no. Gagal banget sih, lu gitu, banget sih. Hey, no. Aura bataknya keluar. Nih. Dia diam-diam tapi. Gak bakalan gigit, Nek. Yeah. Hey, no. Tuh. Tapi kalau orang lain yang pegang nih, pegang lagi. Dia tanpa gonggong gitu. No. Coba ke kameramen sini nih, katanya dia mau pegang nih. Sambil terek. No. Gak denger orang dia. Gak denger. Jangan no. No aja enggak dengar ya. Nih kalau gue yang pegang nih. Jack, hey. Lepas. Hey. Keren banget. Dia diam-diam merayap. No. Enggak gigit. Iya. Pakai selang apalagi, Bu? Coba ambil selang, Jo. Air. Coba ambil. Umur berapa ini, Bang? 5 tahun lebih, 3 tahun mulu dari kemarin. Ini dia bilang 3 tahun. Sotoy banget. Tadi gua dikit aja. Jalan dikit aja. Mau enggak gua saya? Gua usah nyalain nih. Itu, Jack. Buta. Asli jangan berdekat. Pada takut gigi. Orangnya takut. Awas dicaplok lu nanti. Terngincer
selainnya lagi orangnya diinjak. Iya. Itu aja satu lagi. Hei, bukan gua. Jack, santai. Jack, lu jangan terlalu dekat. Wait. Enggak, semprot aja semprot. Cekat. Itu dia. Oh, semua orang udah. Itu langsung gigit. Tuh aja lu pegang, Jo. Sabar ya. Yo, nyalain dikit. Nyalain. Tapi dia sama kita baik ya. Hah? Coba. Coba. Ini ngeliatin Tiki langsung nih tuh. Tuh. Kalau kita jalan lepas ya? Iya. Jangan kenapa aja. Jek matanya merah begadang dia. Mabuk kayak kamu. Enggak mau. Kalau lagi aras gitu matanya merah. Oh gitu. Marahnya banget. Kalau gue beli jo. Pegang lagi nih. Nih. Jo. Bisa dia suruh. Jangan nyanyi lagi. Benar-benar digigit enggak bakalan enggak. Dijamin. Udah enggak usah pasti gigit. Mana bro? Gua kasih. Ini galak banget tuh tadi. Tadi apa ini tadi? Jack. Bro, habis itu ngincar orang nih, Bang. Tapi kalau lu jaga. Kayak Coba. Oh nanti kayak tadi aja tuh kan pakai ini kayak gitu juga kan. Dia mata yang pemer itu. Iya, ngincar. Tapi dia enggak sepanjang ini. Iya. Tiga hari kan sejalan. Makin dia. Wah. Masih ada lawan kok. Gimana nih warlock kabur. Iya. Ini anjing udah asik. Dia kalau gitu orang diam aja. Oh ini nanti satu mobil sama kita ya? Iya. Oh gue mau nanti motor aja. Gak, dikandung. Gak. Dia langsung gigit loh, bener-bener gak pake warning. Jangan. Kalau anjing lain kan masih warning kan guys, hiburan tuh. Masih buka gigi, kita aja kita tahu, oh ini dia kasih peringatan nih. Oh ini enggak ngelihat langsung menjarang. Itu yang terakhir gigit ke apa yang rawat dia kan nih. Sini nih. Hilang sebagian dagingnya. Oh iya. Hilang. Iya ada. Iya. Pak putih lagi. Oke, okay, makan enggak mana dia? Telat. Enggak. Apa dilepas lagi sama dia? Dilepas lagi. Dikunci, jadi enggak bisa lepas, jadi suatu hancur dagingnya lah. Bang itu dipukul-pukul juga enggak bakal lepas. Nih, kalau luka kunci begini nih. Abang pukul, abang tendang juga dia enggak bakal lepas. Itu jadi gitu. Sadis. Enggak bakal lepas, kecuali cek lehernya sampai napasnya ketahan baru. Oh. Lepas, kalau enggak bakal lepas. Kenapa mati gimana, Bang? Itu kan juga ribet kan. Enggak bisa dia sama orang lain, enggak bisa dia. Dia benar-benar ringet banget. Bang, ini on, apa yang punya jadi anjing dibuang pemiliknya di Magelang, hutan.
ngerti banget. Nah, selama 6 bulan itu dilemparin sama warga, makannya singkong, makannya enggak tahu makan apa. Nah, terus badannya itu bulukan. Terus ada yang kasihan sama dia kan, ibu-ibu. Kasihan. Pergilah ibu-ibu malam-malam itu juga pas di posting langsung meluncur ke Magelang, jemput dia. Pas sudah dijemput dibawa pulang ke rumahnya, besok pagi anaknya aja jalan langsung kegigit anaknya. Besoknya lagi kegigit lagi yang lain. Panggil pelacak anjing datang. Dia gigit ini apa, gigit anjing, dia serang anjing lain juga di dalam rumah tuh. Nah, ibunya kan mau anjingnya bisa aku sama anjingnya yang di rumah. Jadi pelatihnya tahan si Jack di sini. Si ini tahan si anjingnya enggak galak ya di sini. Ini si Jack ini menyerang sini kan, dia kan dia enggak dapat ini anjingnya, diserang pelatihnya. Habis. Masuk rumah sakit. Benar-benar bingung banget ini. Lagi makan kita lewat dia. Hajar. Terus yang rawat itu posting di Facebook, posting di mana-mana buat ambil anjing itu, tapi pas dengar ceritanya semuanya enggak mau. Cuma lu doang mau ngambil. Iya, dari gua juga waktu itu belum tahu beringasnya kayak gimana kan. Lu ambil di mana nih? Jakarta. Jakarta Selatan. Ini tuh kayaknya lapar tuh ya, bentar lagi good. Oke, paling kita jadi kita lanjut ke sana ya. Let bang. Dibikin jahat dulu buat Doyo. Oh, no. Nanti buat Nono. Dikasih perbandingan kalau bang Sani megang aman. Maju aja. Udah. Bang. Dipegangin sih. Ayo, enggak akan. Dulu bang. Iya. Aman. Cek. No. Nah, udah. No. Cek, sit. Sit. No. Aja bang. No. 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 Aja bang, nggak apa-apa. No. 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 Dekat lagi bang. Hah? Dekat lagi. Yok, belum dia apa kan gigit dulu, Yok. Orang udah maju bang, ngeri bang. Mau ngincer itu ngeri. Ngapain? Nih gua lagi. Ayo, Yok. Cepet banget lah ini. Jadi gimana? Gigit dulu, nanti buat perbandingan. Gimana, Pak? Enggak, Bendy ya, biar perbandingan. Enggak. Itu kan. Gila. Ini kalau sambar. Dari sini. Ayo, Ben. Enggak, kita di belakang. Kasih space sedikit, coba buat kabur. Jangan, Ben. No. Ya lu kabur, orang kagak kenapa-napa gitu. Coba. Kita kan gua udah. Oke. Ya lu. Nih, pegang kamera deh. Jangan. Tuh. Udah enggak apa-apa. Enggak usah takut, Yo. Enggak. Dia cerita lu doang. Dijamin. Iya, enggak, Yo. Dikit aja lagi. Pak. Lu lah. Gua mau ditabrak lu. Ini orang maju aja. Ini panik banget sih tuh. Ngincer doyok. Ada dendam nih sama doyok. Iya, siapa gua? Kagak. Oke bang, gue setting supaya dia gagal sama lu lagi bang ya. Jack, no. Udah baik kok ini. No. No. Cek. No. Mata dia gua. Enggak. Hey, cek. Nah, emang namanya matang lihat lo. Cek. No. Dekat. Tangan sini. Baik. No. Agak dipegang. Cek, eh. No. Cek. Eh. Good. Oh, atuh. Good.
Den, no. Itu juga yang terbaru. Lintar. Lagi dong, lagi. Iya nih, gimana kaitannya nih? Sekarang abang kayak itu bikin yang kaitan di rumah. Kalau dia megang itu digigit kan. Kalau abang yang megang coba dia masih mau. Oh iya. Iya. Nah ini apa kuncinya sih harus lebih dominan aja daripada dia nih. Berarti harus kita yang lebih. Iya kok, energi kita harus lebih kuat daripada energi dia. Kuncinya itu sih. Kalau energinya si kakaknya bisa lebih dominan pasti dia nggak bakal gigit kok. Harus lebih kuat aja, lebih tegas ya. Energinya harus keluar, okay. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Dia bisa baca energi kita kok. No. Coba aja, kasih dia itu sini. Coba yang. Iya. Tuh. Suruh lepas juga bisa enggak? No, Jack. Ini enggak ngeliatin, Jo. Tenang aja. Weh, tenang aja, Jo. Jadi energi kita harus lebih kuat aja nih. Jack, no. Parah bang. Takut banget ya. Ngincer gua itu mah bang. Ngincer mainannya. Jangan dipeluk Vicky. Jangan, ini gak ikut. Jangan. Jangan. Lagi no. Loginya lagi orang. No. Kenapa dia? Lagi naik. Loginya lagi nyiri. Disangkain Bang Sen megang anjing juga nih. Ini masuk. Ini masuk. Bang Sen ngerangkul dia. Yuk, langsung marah dia. Sit. Kasih minum dia tuh, kasih minum, ambil itu, buang air. Ini air baru. Aman, Bang. Cuma deg-degan aja. Itu beringas banget ya, memang beringas mana sama yang tadi? Beringas ini bang, daripada tadi. Yang tadi ini lebih beringas. Oh iya lebih beringas bang, gak bisa ngelihat. Ini aja, nanti. Orang baru kayak semuanya musuh buat dia bang. Gimana rasanya kalau digigit tuh? Gak ada bang, habis tangan bang. Center ya?